Hello yo, what's up my friends, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran seperti Mystery Shop yang akan hadir besok. Ada juga bocoran bonus top up terbaru, ada juga bocoran Evogan MP40 yang di relaunch, dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke bocorannya, bagi kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis, untuk kalian memborong Mystery Shop besok, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama. Yaitu untuk bocoran yang pertama itu ada bocoran bonus top up terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran bonus top up terbaru tersebut itu saya dapat bocorannya dari admin atau bisa disebut juga dari GM server luar negeri. Nah, itu katanya GM server luar negeri untuk bonus top up terbarunya itu ada bonus top up skin senjata skate dan juga apa itu ya, dan juga backpack gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah skin senjata skate dan juga backpack gitu ya, yang bertemakan event Monsoon Oraki atau bisa disebut juga event yang ada di Trend Plus di game Free Fire terbaru. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya, untuk skin senjata skate-nya itu dihadiahkan dengan bonus top up itu adalah 100 diamond, dan untuk backpack-nya itu kalian diharuskan top up 300 diamond. Nah, itu apakah nantinya di server Indonesia juga akan diriliskan, itu saya juga belum begitu tahu. Tetapi menurut perkiraan saya, kalau skin senjata skate dan juga backpack itu sudah langganan ya, menjadi bonus top up juga di server Indonesia. Nah, jadi kemungkinan besar nantinya di server Indonesia untuk bonus top up skin skate dan juga backpack Monsoon Oraki tersebut itu nantinya juga akan hadir ya di server Indonesia. Tetapi untuk hadirnya di tanggal berapa itu saya juga belum begitu tahu, karena untuk event Monsoon Oraki tersebut itu juga belum ada bocoran tanggal rilisnya.
Nah itu yang terpenting, kalian bisa tunggu saja ya untuk bonus top up skin senjata skete dan juga backpack Monson Oraki terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu untuk bocoran yang selanjutnya itu ada bocoran look royal terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran look royal terbaru tersebut itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri. Nah untuk look royalnya itu berhadiahkan bundle itu ya, bundle pink apa itu ya, pink wing bundle itu ya, yang dulu juga sudah pernah diriliskan di server Indonesia. Nah itu diriliskannya bersamaan dengan katana lobby Valentine yang saya bocorkan di video sebelumnya. Itu di bonus top up ya, karena kalian tahu sendiri untuk bonus top up katana lobby di server Indonesia itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Jadi untuk kemungkinan besar kalau diriliskan di server Indonesia itu paling dijadikan di event spin ya, seperti ini. Entah nantinya dijadikan di event look royal atau token well atau mungkin token tower, itu saya juga belum begitu tahu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk bundle pink wing tersebut dan juga katana lobby Valentine terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Nah itu menurut kalian untuk katana lobbynya itu bagus atau tidak, itu silahkan kalian bisa komentar di bawah ya. Menurut saya sih agak lumayan bagus ya untuk katana lobbynya, itu simple berwarna pink dan juga ada hologram love-love-nya itu ya, seperti itu. Nah itu jadi silahkan, yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya, semoga cepat diriliskan di server Indonesia dan semoga saja dijadikannya di bonus top up ya, amin. Atau mungkin sekali-kali dijadikan hadiah gratisan ya, semoga saja. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga cepat diriliskan juga di server Indonesia. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu untuk bocoran yang selanjutnya, ini pertama-tama kalian bisa cek di game Free Fire kalian masing-masing. Terus setelah kalian masuk ke game Free Fire-nya, kalian bisa langsung cek ya di halaman look royal di Evogan. Karena kalian tahu sendiri, nah ini ya kalau misalnya sendiri, untuk Evogan Thompson itu sebentar lagi akan tergantikan menjadi Evogan terbaru, atau bisa disebut juga akan tergantikan menjadi Evogan relaunch ya. Karena untuk Evogan biasanya itu akan diselang-seling ya, kalau sudah rilis yang baru biasanya nanti akan ada Evogan yang di relaunch. Nah kira-kira menurut kalian Evogan yang di relaunch itu apa itu ya, silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah menurut perkiraan dari saya, karena di beberapa server luar negeri untuk Evogan yang di relaunch itu adalah Evogan MP40. Nah ini kalian bisa lihat ya, di server luar negeri itu sudah diriliskan kembali untuk Evogan MP40 bersamaan dengan apa itu ya, bundle Evo Cobra-nya ya. Tetapi ini untuk Evogan itu adalah Evogan MP40 seperti itu, pastinya dijadikan di Faded Well kalau di server luar negeri. Kalau di server Indonesia itu entah ya apakah nantinya akan dijadikan di look royal lagi, parah sekali ya. Padahal sudah agak lumayan menghabiskan banyak diamond di Faded Well, apalagi kalau upgrade-nya sampai level max, itu pastinya akan menghabiskan banyak diamond kalian. Nah kalau sekarang itu dijadikan di look royal, itu pastinya akan menghabiskan diamond-nya itu akan 2 kali lipat lebih mahal itu ya. Parah sekali memang ya. Untung saya dulu sudah punya ya untuk MP40 Evogan terbaru tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, semoga untuk Evogan yang paling kalian inginkan. Karena di beberapa komentar di video saya, banyak yang komentar, bang kapan bocoran Evogan MP40 di relaunch. Nah ini saya juga belum begitu tahu ya, karena itu saya baru dapat bocorannya dari server luar negeri. Tetapi yang pastinya nanti setelah Evogan
Thompson itu pastinya akan tergantikan menjadi Evogan relaunch ya, atau bisa disebut juga Evogan lama yang akan diriliskan kembali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, entah Evogannya di relaunch AK47 atau mungkin XM8 atau mungkin MP5 atau mungkin Evogan Shotgun 2 atau mungkin Evogan MP40. Itu jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya, semoga yang terpenting cepat rilis di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Mystery Shop terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, ternyata untuk bocoran Mystery Shop terbaru tersebut yang hadiah utamanya itu bundlenya bertemakan event Valentine yang sudah saya bocorkan di video sebelumnya ya beberapa hari yang lalu, itu ternyata fix ya, atau bisa disebut juga ternyata sudah resmi akan rilis di server Indonesia, yaitu akan diriliskan di tanggal 17 Februari 2023. Nah siapa di antara kalian yang komentar bocorannya hoax itu ya, kalian parah sekali ya, padahal untuk Mystery Shopnya itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi. Untuk hadiah utamanya itu adalah 2 bundle yang bertemakan event Valentine, dan itu sudah fix ya akan diriliskan di tanggal 17 Februari 2023, karena sudah dibocorkan oleh GM Arido, atau bisa disebut juga sudah dibahas oleh GM Kulgar ya. Jadi sudah fix ya, kalian tinggal tunggu saja besok untuk Mystery Shopnya. Itu biasanya kalau Mystery Shop itu jam 12 malam itu kalian sudah bisa borong-borong di Mystery Shopnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, tetapi untuk hadiahnya itu pastinya belum tentu ya akan ada boyah pas atau tidak, maksudnya akan ada boyah pas diskon atau tidak itu belum tentu ya, karena itu baru bocoran gambarannya ya. Tetapi untuk Mystery Shopnya itu sudah fix, kalian jangan khawatir, sudah fix akan diriliskan besok di tanggal 17 Februari 2023. Berhadiahkan 2 bundle event Valentine seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk kedua bundlenya itu pastinya ada bundle laki-laki dan juga bundle perempuannya seperti itu. Dan juga untuk hadiah-hadiah lainnya itu pastinya nantinya mungkin ada voucher-voucher dan juga apa itu ya, loot crate-loot crate batu Evogan, dan apakah mungkin nantinya juga akan ada boyah pas diskon, itu saya juga belum begitu tahu ya. Nah itu jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya untuk kedua bundle yang bertemakan event Valentine yang akan dihadirkan besok di dalam Mystery Shop tanggal 17 Februari 2023. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah berarti cukup sekian ya video bocoran kali ini. Semoga semua bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.